Ya teman, sekarang saya lagi berada di dekat kandang kambing, habis ambil kotorannya buat pupuk. Ini dia. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurul Batas Waktu. Oke, kali ini saya ditemani si Terjil nih. Oke, ikuti aja kegiatan saya hari ini. Lanjut. Oke teman, sekarang saya sudah nyampe pondok dan sekarang saya mau masak nasi nih. Lagi nyalain dulu apinya buat nanti siang saya makan. Oke, sekarang saya mau cuci beras dulu ke bawah. Ini si kerdil ditaruh di sini. Karena kalau dilepasin dia suka ngerusak tanaman. Oke, sementara diikat dulu di pohon. Oke teman, jadi hari ini saya mau ini ngasih pupuk buat tanaman yang di bawah sama yang di atas. Ini pupuk kandang kotoran kambing. Oke, ikuti aja. Nah, ini ada rawit.
Nah, di sini juga ada labu ini pohonnya. Saya kasih pupuk. Nah, ini juga ada pohon labu, tapi kemarin ini dirusak si kerdil, udah tumbuh sampai sini. Oke, sekarang saya mau kasih pupuk. Ini juga ada pohon terubuk ini. Ini pupuknya tinggal dikit lagi, mungkin besok saya mau ngambil lagi. Kayaknya gak cukup buat yang di atas juga. Oke, jadi yang di sini semuanya udah saya kasih pupuk. Tinggal yang di atas sana. Sana dan juga di sini nih. Area sini belum. Pupuknya tinggal sedikit lagi ini. Oke, teman. Sekarang saya mau ngasih pupuk buat yang di sebelah sana. Nah, itu ada kuburan si kumbang. Jadi si kumbang saya kuburkan di sini dekat pondok. Kuburan. Oke, kumbang. Teman, jadi pupuknya habis, kebagian semua, masih banyak di atas juga ada. Besok saya ngambil lagi. Nah, di rumah masih banyak pupuk yang kemarin saya ambil. Oke, lanjut. Oke, teman, nasi udah matang, saya mau angkat dulu. Oke, teman. Jadi tadi saya bawa mie dari rumah dan ini saya nemu jamur. Nanti saya mau pasak pakai jamur. Jamur tiram ini dari pohonan yang sudah busuk. Dan ini ada daun paku. Jadi kita potong-potong seperti ini. Jamurnya.
Oke, jadi setelah dimasukin air, kita masukin jamurnya ke sini sama daun pakunya. Oke, lalu kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah mendidih begini, kita masukkan minyak ini. Teman-teman, tentunya kita makan. Masih ada sisa sih buat si kerbil nanti. Kerbil udah dikasih tadi dikit. Terus sekarang giliran saya yang makan. Oke teman-teman, mari makan. Jamurnya ini enak. Oke, jadi ini kuahnya gak ada, rembes karena gak ada mangkok. Nah, ini daun pakunya ini. Dia mau daun paku. Jamur. Nah, jamurnya. Oke, teman-teman.
Alhamdulillah makan sudah. Ya lanjut berkegiatan lagi. Dan makan segar dia. Cendol dia. Masih kerdil mukbang. Oke teman, jadi hari ini saya mau mindahin pohon kapol dari atas. Sana juga ada ke daerah sini. Jadi mau dibanyakin lagi pohon kapolnya. Oke, lanjut. Oke teman, ini dia pohonnya. Saya ngambil anaknya dari sana. Oke, karena cangkul gak ada, saya pakai ini. Saya belum punya cangkulnya, lagi bikin. Teman, jadi hari ini saya habis bantuin bikin pondok ini Mang Agus, karena kan hujan turun, jadi kita istirahat dulu, nanti dilanjut lagi.
Oke teman, pembuatan pondok mungkin sampai di sini saja, besok dilanjut lagi. Oke, dan sekarang saya mau pulang. Terima kasih, yaudah dah.